Hai, Assalamualaikum. Welcome to Lely Edelweiss Channel. Di video kali ini, kita akan membuat masker konektor atau masker adapter untuk menyambungkan tali masker jika kita mempunyai masker yang di tali telinga tapi kita berhijab. Kali ini kita akan membuat dengan wheel stitch seperti ini. Kali ini aku memakai benang katun lokal polos dan hakpen nomor 4. Untuk membuat wheel stitch, kita memakai kelipatan 6. Di sini aku mau membuat 6 wheel atau 6 lingkaran atau bulatan. Jadi, aku buat awalan dengan 6x6 sama dengan 36 chain. Kita buat slip knot. Lalu buat 36 chain. Dua sembilan, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ini 36 chain. Selanjutnya kita buat double crochet sebanyak 7 buah di satu lubang dengan skip 2. Jadi skip 2, 1, 2, dan di 3 ini kita buat atau kita isi 7 double crochet. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, seperti ini di satu lubang ada 7 double crochet. Selanjutnya kita skip 2. Iya, ini agak mepet soalnya. Ini 1 2. Yang ketiga kita slip stitch. Selanjutnya buat lagi 7 double crochet di satu lubang dengan skip 2. Ya, kita skip 2. 1 2 kita masuk di lubang yang ketiga. Buat 7 double crochet. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Skip 2. 1 2 slip stitch di lubang ketiga. Seperti ini jadinya. Ini kita buat hingga ujung, nanti hasilnya ada 6 setengah lingkaran seperti ini. Dan ini wheel stitch yang terakhir. Kita slip stitch, skip 2, slip stitch. Ini ada 6. Selanjutnya kita lakukan ke arah sebaliknya. Isinya sama, masih di lubang
yang tadi kita pakai, ini kita isi 7 lagi tapi di sebelah baliknya. Nah, ini sisa ini bisa kita masukkan supaya rapi. Buat 7 double crochet. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Oke. 7. Lalu kita slip stitch di sini. Tempat kita membuat slip stitch di seberangnya tadi. Seperti ini. Jadi lingkaran. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Oke, kita lakukan hingga di ujung yang satunya. Ini yang terakhir. Lalu setelah itu kita slip stitch. Tambahkan satu chain. Lalu kita potong benangnya. So, jadi tinggal kita rapikan benangnya ke belakang dan kita pasangkan kancingnya. Dan inilah hasil setelah kita pasang kancingnya. Oke teman-teman, semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Tetap semangat berkarya, jangan lupa bahagia. Edelweiss Indah Melekat Abadi. Bye-bye, wassalamualaikum.